ini cerita tentang limbah bawang ini ya. Jadi limbah bawang ini bisa kita pakai untuk topping di tanaman buah dalam pot. Nah, untuk topping. Jadi topping ini adalah lapisan permukaan atas di tanaman buah dalam pot. Gunanya pertama untuk mencegah apa? Gulma ya. Nah, kedua sebenarnya meningkatkan kelembapan media tanam yang berefek pada pH akan lebih baik tentunya dan menahan penguapan. Nah, tidak mudah kering. Ketiga ini sebenarnya dia melepaskan nutrisi-nutrisi dan hormon ke tanah. Nah, akan berefek langsung. Termasuk kalau menggunakan limbah bawang ini efeknya ke pertumbuhan sebenarnya. Ini tunas-tunasnya. Tunasnya banyak sekali. Tunas-tunas muda, segar sekali. Terus kedua ini memicu pembungaan. Nah, ini cepat sekali generatifnya ya. Nah, dia mengandung hormon. Hormon lengkap nih kalau hormon ghrelin, auksin juga ada. Ini nih, nah ya, itu buah ini buahnya bagus. Nah, ini saya sendiri ini limbah bawang banyak sekali karena ada tetangga yang mengusahakan bawang, ini kotoran bawang. Nah, ini limbahnya bawang untuk tanah juga bagus. Terima kasih, begitu saja.